Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun adalah sebuah sentra dari tanaman blewah yang kini sedang berkembang. Padahal dulunya tidak ada petani yang mau membudidayakan tanaman blewah. Alasannya cuma satu, mereka semua khawatir keuntungannya akan rendah. Namun kini semuanya berubah. Mereka merasakan berkah dari blewah. Kabupaten Madiun adalah sebuah daerah di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan juga Nganjuk. 30% wilayah Kabupaten Madiun merupakan areal persawahan. Tidak heran kalau wilayah Kabupaten Madiun ini tergolong kawasan hijau yang sangat asri. Namun belakangan ini, Madiun juga mulai dikenal sebagai sentra penghasil blewah. Tepatnya, di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Tanah desa yang subur, serta suhunya yang sesuai, membuat blewah dapat tumbuh dengan baik di desa ini. Setyo Budi Utomo adalah petani asli asal Desa Singgahan yang mengawalinya. Di saat petani lain beranggapan bahwa blewah adalah komoditas pertanian yang hanya ramai ketika bulan Ramadan saja, Budi justru mampu menangkap adanya permintaan blewah di sepanjang tahun. Sementara, ketersediaannya masih sangat terbatas karena hanya sejumlah kecil petani saja yang mau menanamnya. Saya sendiri budidaya blewah sudah sebenarnya 4 tahun yang lalu. Sudah, tapi cuman 3 tahun itu masih mencoba jenis varietas sih. Saya mencari varietas apa yang cocok di daerah sini. Selain itu juga saya sebelumnya itu juga menanamnya cuman sekedar di Ramadan saja. Mulai dari tahun kemarin saya mencoba full 1 tahun itu berbudidaya tanam blewah dengan teman-teman. Jadi mencoba pasarnya seperti apa tau kalau kita menanam di luar puasa itu. Alhamdulillah juga pasarnya juga terbuka luas, juga masih banyak, masih kurang juga. Intinya jangan menanam itu skala luas bersamaan, intinya continue dengan mungkin satu minggu ini mungkin 2000 tanaman, minggu depan 2000 lagi, continue lah. Itu akan nanti pasar akan stabil, harganya pun akan stabil seperti itu sih. Sekarang yang ikut dengan saya itu kurang lebih hampir ada 25 petani ya. Kalau yang petani, jadi yang notabene yang ini petani baru, mesti yang dulu belum pernah nanam blewah, itu kesannya nanam blewah itu terus ketagihan pengen menambah lahan lebih luas lagi gitu. Karena apa? Merasakan kok daripada tanaman padi atau jagung kok ini lebih menghasilkan seperti itu. Halo Pak Budi. Halo. Pak Budi, ya. Boleh dong hari ini aku diajak keliling-keliling lihat proses budidaya blewah ya? Oke, bisa. Bisa ya. Kalau yang pertama ini proses ini ya Pak ya? Ya, kita sebelum budidaya blewah itu kita membuat bibit dulu. Kita bibit, setelah itu nanti baru kita tanam di lahan. Ini ya Pak ya, dalam-dalam ya, sini ya? Ini bibitnya udah kelihatan biji-biji ini ya Pak? Betul, iya. Sampai akhirnya bisa berubah jadi ada tunasnya seperti itu, berapa hari Pak? Ini kalau seperti ini kurang lebih butuh sekitar 3 hari. 3 hari? Iya, 3 hari. Setelah itu nanti kita pindah ke, kita jemur sinar matahari selama 3 hari. Jadi di sini 6 hari, baru kita pindah ke lahan. Berarti di lahan udah ada ya Pak ya, yang juga udah siap ya? Sudah ada. Saya penasaran sih Pak, pengen ngintip lahannya seperti apa. Boleh ya, ya Pak ya, saya diajak ke sana ya? Oke. Langsung ya Pak, sekarang nih Pak nih? Oke, bisa. Oke, mari Pak. Lagi golek informasi tentang pemilu, tah? Iya, Mbak, saya bingung ini. Lulu, kok iso sih kan golek informasi tentang pemilu? Gak bahaya, tah? Bahaya. Wes saiki ben gak bahaya ndang digoleki artikel e. Oh iya, Mbak.
Ya wis, Mbak, suun. Oke. Jadi ya. Tuh, artinya apa? Aja kaya ngono. Oh, alah. Oh. Tuh. Iki pemilu pertama aku sih, San. Ya apa ya? Carilah informasi tentang kandidat pemilu sebelum waktu pemilihan tiba. Pastikan pilihanmu tepat dan dapat membawa perubahan bagi negara ke depan. Proses budidaya blewah sendiri sebetulnya cukup mudah. Diawali dengan proses penyemaian benih menggunakan polybag semai, baru kemudian bibit blewah siap dipindahkan ke lahan untuk ditanam. Kalau blewah itu awalnya kita kalau mau berbudidaya itu kita modelnya kita semai dulu. Jadi benih itu kita rendam ke dalam air hangat dengan tujuan untuk merangsang tumbuhnya benih itu sendiri. Awalnya dia tidur, kena air hangat itu dia akan memacu untuk tumbuh akarnya. Jadi dari situ kita rendam kurang lebih 4 jam, setelah itu kita peram ke dalam kain yang kita basahi, terus kita kasih lampu, kita hangatkan, lalu kita peram selama kurang lebih 24 jam, akarlah tumbuh calon bakal akarnya, dia akan tumbuh. Tumbuh sekitar kurang lebih 2 mili, baru benih itu kita pindah ke dalam polybag selama kurang lebih 1 minggu baru kita pindah ke lahan. Usia 1 minggu dalam bibitan baru kita tanam di lahan. Nanti kalau waktu tanam baiknya kita sore hari untuk menghindari stres tanaman, karena kalau kita tanam sore saat itu kan matahari terbenam, suhu udara kan segar, nanti besoknya pagi itu udah kena sinar matahari, jadi dia udah kuat, tidak stres terlalu tinggi gitu. Usia 45 hari itu kita sudah bisa petik untuk buah blewah itu sendiri. Sementara itu, lahan yang tepat untuk media tanam blewah juga harus diperhatikan jika kita ingin hasil yang maksimal. Sebab tanaman blewah tidak akan tumbuh dengan baik di tanah yang terlalu keras atau padat, namun lahan juga tidak boleh terlalu becek atau lembab. Proses pembajakan tanah pun diperlukan agar tanah menjadi gembur. Dan pastikan juga gulma serta sisa tanaman sebelumnya sudah bersih di lahan yang akan kita gunakan untuk menanam blewah, agar memutus mata rantai penularan hama dan juga penyakit tanaman. Setelah itu, barulah kita bisa memulai untuk membuat bedengan, disertai parit kecil di antara bedengan yang kita buat. Bedengan ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan proses pemeliharaan dan perawatan nantinya. Jangan lupa siapkan pula jarak yang cukup antar bedengan agar ada ruang untuk tanaman blewah menjalar nantinya. Setelah lahan siap, barulah proses penanaman dapat kita lakukan. Nah, ini sekarang proses penanaman ya, Pak ya? Iya. Kalau tanahnya memang harus basah gini, Pak ya? Ya, karena nanti setelah ditanam kan dikasih air gitu. Nah, ini lumayan licin juga ya, Pak ya? Iya. Supaya gampang berarti pengairannya ya, Pak ya? Betul. Benih udah usia berapa minggu, Pak? Ini tadi? Usia 6 hari. Usia 6 hari. Dari tadi. Boleh, Pak. Saya diajarin nih. Gimana caranya bisa menanam blewah dari benih? Oke. Ini yang pertama, ini kan bibit ini harus kita kepal dulu. Biar tujuannya media tidak pecah. Oh. Ya, kepal gini. Nah, setelah itu kita balik. Ya, tuh. Nah, baru kita masukkan ke dalam tanah. Terus dikasih pencet tanah ini, pinggirnya. Nah, pencet gini. Terus padat ya, Pak? Baru setelah itu kita kasih air. Kayaknya gampang sih, Pak. Oke. Kita coba ya, bisa. Pak ya. Yang mana aja nih, Pak ya? Iya, bisa. Jelas ya. Oke. Kepal dulu. Jadi ya, caranya kepal kita kepal dulu. Tuh, kita baru kita balik. Kita balik. Ya kan. Tuh, media kan nggak pecah. Wah. Nah, baru kita tanam.
Sembarang ya Pak ya, di mana ya? Ya, di sini. Sini ya? Ya. Sini baru kita kasih. Oh iya, ini harus dikasih air sih Pak, karena tanahnya kering ya Pak ya? Betul. Agak kering ya. Oke, di tekan-tekan gini ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kita kasih air ya? Air dari... Aduh, ini Pak. Iya. Malah sampah. Limbah ya. Jadi sampah plastik di sawah. Bahaya ya. Cukup Pak airnya Pak? Oke, udah cukup ya. Seru ya Pak ya? Enak kan? Iya. Bisa. Bisa-bisa ya. Iya, bisa saya jadi petani belewah Pak ya? Orang kota pun juga bisa. Orang kota juga bisa. Bertani itu keren, siapa aja bisa. Anak muda juga bisa ya. Betul. Gampang kok. Lagi Pak ya? Oke. Ditekan-tekan dulu. Ya. Balik. Balik. Ya. Sementara itu, untuk proses perawatan dan pemeliharaan tanaman belewah sebetulnya juga cukup sederhana. Karena belewah lebih sering dikonsumsi untuk produk olahan minuman, tidak perlu ada grade khusus atau kualitas khusus yang sangat diperhatikan sebagaimana dalam proses perawatan semangka maupun juga melon. Kalau perawatannya, belewah tidak terlalu banyak perawatan karena belewah itu sendiri notabene untuk es, jadi bukan langsung kita cicipi, nggak kayak buah melon. Jadi apa, tidak perlu kita ada seleksi buah, tidak ada mungkin peropesan pun juga tidak ada. Jadi tinggal kita tanam, nyemprot pupuk, sudah kita biarkan saja. Kita atur batangnya saja biar tidak diparit itu. Jadi tidak seperti tanaman lainnya kayak semangka milo kan ada harus ngerumpesi tanah, tunas airnya, harus ada seleksi buah. Kalau belewah tidak, karena tidak ada grit kayak melon. Jadi mau besar kecil semuanya laku, nggak ada yang membuang. Meski demikian, setelah proses riset yang cukup panjang, Budi telah menemukan varietas belewah yang memiliki ketahanan terhadap hama cukup baik. Bahkan juga cocok ditanam di lahan desanya. Jadi belewah itu varietasnya banyak, tidak satu jenis. Jadi ada jenis Bisma, ada jenis Manohara, ada Bisma Kretek, ada Blaster. Nah, dari di antara jenis itu, ya sementara ini yang hybrid F1 itu memang jenis Blaster yang saya tanam ini. Jadi kalau yang benih yang lainnya itu masih benih buatan petani sendiri. Jadi benih kita petik, milih, kita ambil benihnya. Jadi itu benihnya udah F berapa sih kita tahu. Akhirnya kualitas kita tanam, akhirnya ketahanan penyakit tanah buah itu nggak tahan seperti itu. Jadi kalau yang F1 itu rata-rata buahnya bisa seragam, terus bentuknya juga akan bagus seperti itu. Jeng, tahu nggak perhiasan Jeng Asti yang gede tadi itu imitasi loh Jeng. Masa, tahu dari mana mbaknya? Iya, mana mungkin suaminya yang karyawan biasa bisa memberikan perhiasan yang gede gitu. Oh iya mbak. Kalau dia juga gitu. Dia itu perempuan sombongnya, minta ampun. Saya masuk dulu ya. Jeng, kita kasih tahu Jeng. Jeng, ayo, ayo, ayo. Dari mana Bu? Lihat Bu Siti itu, baju masih kotor gitu juga udah dijemur. Bu, Bu ya jangan suka memperguncingkan orang lain toh. Alah Pak. Setelah usia sekitar 45 hari, panen buah belewah pertama sudah siap dilakukan. Sampai dengan 15 hari ke depan, atau sampai usia tanaman menginjak usia ke 60 hari. Proses memanennya pun sederhana.
Namun, kita perlu benar-benar bisa membedakan mana blewah yang sudah siap panen dan mana yang belum. Yuk, langsung ikut saya panen blewah. Kita lihat yang panen ya Pak nih sekarang ya Pak. Oke, siap. Sampai berapa nih Pak kalau hari ini kira-kira panennya Pak? Ya kurang lebih nanti bisa setengah ton kayaknya, 500 gitu. Ini Mbak Tika blewah yang petik hari ini. Waduh. Ini sudah siap matang untuk bisa konsumsi. Boleh lihat ya Pak ya. Oke. Wah ini sih harum ya. Harum sekali Pak. Waduh ini gak sabar sih Pak kalau jadi es pasti enak banget. Wah, pasti panas-panas. Oh kayak panas. Sekarang gini ya Pak ya. Aduh, ini sampai berapa nih Pak panennya? Panennya ya hari ini sekitar 500 kilo. Terus kalau untuk harga kurang lebih dari petani itu sekitar 5.000. Susah nggak sih Pak panen blewah itu sebenarnya Pak? Gampang cara memilihnya kalau sudah usia apa, sudah siap dipetik itu. Wah ini kayaknya udah nih Pak ya, ini udah bawahnya apa tadi katanya Bapak isinya? Gepeng gitu ya? Iya, sudah papa itu. Sudah papa, ya, ini juga udah putih ya? Ini kalau udah bisa gini gimana Pak proses? Tinggal potong tangkainya. Oh gitu? Iya. Boleh ya Pak ya nyobain ya? Gak bisa. Nah kita akan nyobain langsung sekarang manen blewah. Tinggal digunting aja. Nah ini nih blewah yang udah siap panen dan siap jadi es blewah. Harum banget. Harum? Boleh sekali lagi ya Pak ya? Oke, bisa. Boleh Pak. Ini satu lagi nih. Nah ini juga nih, udah papak bawahnya Pak ya, iya. Terus udah sudah putih garis-garisnya. Aduh harum banget Pak, ini jadi es enak banget pasti nih. Seger, panas-panas, minum Pak. Ini pasti ketagihan. Siap Pak, minum saya terus. Panen, bantuin panen 500 kilo hari ini Pak. Oh gitu, iya silahkan. Ayo Pak ya, kita cari lagi yang siap panen ya. Oke. Sebelah mana nih Pak nih? Sebelah sana. Sebelah sana, oke. Dari luas satu kotak sawah, Budi bisa memanen blewah sekitar 3-4 ton sepanjang masa panen. Jika dikalkulasikan dengan harga jualnya, hasil penjualan blewah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan bertani pare, gambas, bahkan padi yang sebelumnya juga pernah digeluti oleh Budi. Kalau dari segi hitung-hitungannya, jadi kalau kita menanam satu kotak lahan itu kurang lebih 1.400 meter persegi itu biaya awal kurang lebih sekitar 4 jutaan. Terus nanti kita dalam satu kotak itu akan menghasilkan kurang lebih 3-4 ton blewah dengan estimasi harga per kilonya 3.000. Jadi hampir ya kurang lebih kita bisa menghasilkan 12 juta dari biaya 4 juta tadi. Itu dengan jangka waktu 45 hari mulai petik, 60 hari habis. Seiring dengan semakin tingginya hasil pertanian blewah di desanya dan semakin termasyhurnya Desa Singgahan sebagai sentra penghasil blewah, tidak jarang pembeli pun datang langsung ke rumah Budi untuk membeli blewah. Baik untuk dikonsumsi sendiri, dibagikan kepada keluarga atau tetangga, maupun untuk dijual kembali. Keharuman blewah yang menggugah selera menjadi alasan banyak pembeli berlangganan membeli blewah dari Budi. Untuk pemasaran itu sendiri, kita ada pedagang yang notabene grosir besar, ada yang pedagang kecil yang notabene ngambil 1 kita 2 kita, tapi kalau yang grosir biasanya sekali ngambil minta 2 ton, ada lagi yang kalau partai besar ada 6 ton, kita biasanya yang pakai 1 truk seperti itu.
Terus kalau dari lokalan itu juga ada, dari Ponorogo Madiun juga ada gang buah, biasanya paling minta skala kecil sekitar 2 kintal, 1 kintal juga. Dari itu kan ada plus minusnya, kalau kita grosir besar, kalau kita nanam luas, memang kita harus mencari pedagang yang besar. Kalau yang nanamnya mungkin cukup di pasar lokal, ya kita jual ke pasar lokal. Jadi menurut keluasan juga. Tingginya permintaan blewah kini menjadi berkah tersendiri bagi para petani di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Jika dulunya mereka khawatir blewah yang mereka tanam akan mendatangkan kerugian karena rendahnya permintaan, kini mereka bisa tersenyum karena permintaan blewah selalu ada sepanjang tahun. Namun demikian, Budi selaku inisiator tidak lantas berpuas diri. Impiannya untuk bisa menghadirkan teknologi pertanian yang lebih maju demi kualitas hasil pertanian yang lebih baik adalah visi besar yang sedang ia perjuangkan bersama dengan para petani blewah di desanya. Walah, jaman edan, dan ora edan, ora keduman. Tontonan, permainan anak-anak cenderung membentuk karakter mereka menjadi malas, pemarah, dan tidak tahu sopan santun. Aduh, kamu itu, masa gak lihat sih ada orang di sini? Vi? Udah siang loh, Vi. Mandi, Vi. Sak bejo bejane wong lali, isih bejo wong sing eling lan waspada. Berkah blewah yang dihasilkan dari proses budidaya yang sederhana telah dirasakan oleh banyak petani di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Namun, pengalaman Budi pada tahun 2007 mengikuti pelatihan di bidang pertanian yang diadakan oleh Organization for Industrial, Spiritual, and Cultural Advancement yang berpusat di Jepang. Kemudian juga pelatihan pembibitan bunga dan sayuran selama 15 bulan pada tahun 2009 di Oishanishi Training Center Jepang. Bahkan juga kesempatannya belajar lebih banyak lagi ketika ia menjadi staf di lembaga yang sama pada tahun 2015 menjadikan Budi optimis bahwa masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pertanian di desanya. Di antaranya dengan menghadirkan teknologi greenhouse dengan skala yang lebih besar dan juga mengembangkan varietas tanaman lain, terutama melon. Untuk melon itu sendiri, emang sekarang itu kalau kita berbudidaya melon, kalau tidak di lahan greenhouse, itu emang risikonya tinggi. Karena apa? Sekarang banyak virus, banyak apa, curah hujan juga tinggi, bisa nyegang campur juga. Nah, dengan adanya greenhouse itu kan semuanya bisa dikendalikan. Kan pakai atap, pakai plastik, notabene kalau ada air hujan tidak bisa masuk. Terus pas samping ada pakai insect net namanya. Jadi hama pun juga tidak bisa masuk. Jadi semuanya bisa dikendalikan dengan greenhouse itu sendiri. Terus dari itu juga hasilnya itu kalau kita budidaya greenhouse itu nilai jualnya juga lebih mahal juga. Karena apa? Kalau kita supply supermarket otomatis kan barang harus
mulus, harus tidak cacat, tidak, maksudnya tidak tergores oleh daun-daun juga. Nah, dari kita screen dos itu juga harga itu bisa pasti, jadi ada kontrak harganya. Jadi sebelum menanam pun juga harga sudah ketemu, kontraknya berapa sudah ketemu. Jadi tidak dipermainkan oleh pedagang lagi. Tidak berhenti sampai di sana, Budi juga ingin membuka mata anak-anak muda, terutama yang berada di Kabupaten Madiun, untuk bisa melihat pertanian dengan cara yang berbeda, yang jauh lebih modern, dan tentu saja juga sebagai sebuah profesi yang bisa menjanjikan kesejahteraan hidup. Karena itu juga saya juga ada komunitas namanya petani milenial Kabupaten Madiun. Jadi sana itu juga saya sendiri juga petani milenial kementerian juga. Sana itu juga saya juga punya PMPS namanya Sinau Tani Pak Buti Farm. Selain itu juga ada kelompok tani trubus yang kita kelola dengan masyarakat sekitar. Bertani itu sebenarnya mengasihkan. Karena apa? Apalagi kalau kita bagi anak-anak muda, kan image-nya kan petani itu kan pasti kotor, panas sih kan, terus dia mungkin hasilnya sedikit. Ya. Sebenarnya kalau saya yang alami saya sendiri pun juga, sebenarnya petani itu apa? Kita lebih merdeka apa? Kita itu kan tidak sebagai pekerja, kita mempunyai usaha sendiri. Waktu juga kita yang mengatur sendiri. Mau penghasilan seberapa juga kita sendiri yang menentukan, ya kan? Jadi kita itu masih nggak terikat, jadi gitu. Jadi bagi anak-anak muda, sebenarnya petani itu sangat menghasilkan, menghibur juga, terus menarik, hasilnya pun juga tidak kalah dengan pegawai pada umumnya, sebenarnya kalau dikelola dengan bagus. Dan juga petani itu juga sekarang tidak, kerjanya juga berat, nggak berat, karena apa? Semua sudah ada, sekarang teknologi sudah banyak. Bagi anak-anak muda, tidak usah minder, tidak usah malu, bertani itu keren. Setio Budi Utomo, melalui kejeliannya melihat peluang dan kegigihannya, meriset tanaman varietas apa yang bisa cocok ditanam di dusunnya, ia kini berhasil merubah belewah menjadi berkah. Bahkan ia juga ikut memberdayakan para petani lainnya, sekaligus membuktikan bahwa bertani itu keren.